Saudara Lun, pengunjung objek wisata Taman Rusalam Tanjung Aceh Besar dipadati pengunjung dari berbagai penjuru daerah. Wisata Taman Rusa menjadi favorit pengunjung karena salah satunya bisa menyaksikan dari dekat sepasang harimau Benggala. Harimau jantan bernama Cesia berumur 7 tahun, sedangkan betina bernama Rinjani berumur 5 tahun. Pengelola Taman Rusa, Hamidah, mengatakan, untuk satu ekor harimau Benggala dapat menghabiskan daging sapi sebanyak 4 kg atau Rp600.000 setiap harinya. Selain harimau, masih banyak satwa lainnya di area kebun binatang. Sehingga, kebun binatang ini juga menjadi favorit destinasi anak sekolah untuk melihat langsung berbagai macam binatang seperti burung, ular, buaya, beruang madu, siamang, rusa, kuda, dan lainnya. Main Taman Rusa ini ada berapa kolam renang yang disediakan, Bu? Ada 10 wahana permainan yang kita sediakan. Berapa kedalaman kolam renangnya dengan water park ini? Di setiap kolam kita kan ada 10-10-nya itu memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Yang paling tinggi itu 130 cm dan yang kolam paling rendah itu 30 cm untuk bayi. Ini pengunjungnya rame ya, biasa hari-hari apa aja? Kalau untuk Sabtu Minggu, soalnya hari Minggu, terus juga ada hari-hari tertentu seperti hari Kamis, hari Selasa. Itu biasanya ada kunjungan dari sekolah-sekolah atau dari instansi lainnya. Untuk di Taman Rusa ini ada beberapa permainan yang ada? Permainannya ada banyak. Kita ada menyediakan kereta api, sepeda air, sepeda santai, juga ada becak, pemancingan, pelukis, kincir, dan permainan yang terbaru. Kita banyak ini. Permainan yang terbaru ini apa kira-kira? Insya Allah yang akan kita launching secepatnya itu ada kapal boat. Yang terbaru-baru kita launching 2 minggu yang lalu itu ada wahana permainan hatinya. Selain itu, kalau untuk kebun binatangnya, yang paling dominan itu binatang apa yang sering dikunjungi di sini? Kita juga punya primadona terbaru di Taman Rusa, yaitu harimau Benggala. Harimau Benggala yang kita punya itu sepasang, asalnya dari Bali itu. Yang jantan itu usianya 7 tahun, kita namanya itu Kesha, dan satu betina namanya Rinjani. Umur Rinjani itu sekitar 5 tahun. Janto, Asnawi Lui, Serambi On TV.